Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita akan meneruskan pembahasan kita tentang alamatul kubra, tanda-tanda besar kiamat, dan kita sudah sampai kepada alamatul kubra, tanda besar kiamat yang ke-9 menurut kronologi ijtihad Dr. Ahmad Mubayyad dalam kitabnya Ensiklopedia Akhir Zaman, yakni dabbatul ard, keluarnya binatang melata dari dalam bumi, ya, untuk memberikan tanda kepada setiap manusia siapa yang beriman, siapa yang kafir. Kita lanjutkan pembahasan kita. Disebutkan di dalam hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhruju dabbatu ma'aha khatamu Sulaiman وعصا موسى فتجلو وجه المؤمن وتختم أنف الكافر بالخاتم حتى إن أهل الإخوان لا يجتمعون فيقول ها ها يا مؤمن ويقال ها ها يا كافر ويقول هذا يا كافر وهذا يا مؤمن. Binatang melata akan muncul, bersamanya ada cincin stempel Sulaiman dan tongkat Musa alaihissalam. Lantas binatang itu menjadikan cemerlang wajah orang beriman dan menstempel hidung orang kafir dengan cincin itu, sampai benar-benar para pengkhianat berkumpul dan mereka akan berkata, inilah wahai mukmin, dan dikatakan, inilah wahai kafir. Dia berkata, inilah wahai kafir, dan inilah wahai mukmin. Jadi sedemikian jelasnya pembedaan sebagai efek dari penandaan stempel yang diberikan oleh Dabbatul Ard kepada manusia, sehingga setiap orang benar-benar bisa mendeteksi siapa orang beriman dan siapa orang kafir. Bila dia orang beriman, akan terlihat dari bercahayanya, cemerlangnya sinar wajah orang itu. Sebaliknya, bila dia orang kafir, akan terlihat dari stempel yang diberikan di hidung orang kafir itu oleh Dabbatul Ard tadi. Itu hadis tadi riwayat Imam At-Tirmidzi. Sementara dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takhruju dabbatu فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ مِمَّنْ اشْتَرَيْتَهُ فَيَقُولُ اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ." Artinya, binatang melata itu keluar, lalu ia menstempel manusia pada hidung-hidung mereka. Kemudian mereka yang bertanda ini tumpah ruah bergerombol demi gerombol di tengah-tengah kalian. Sampai-sampai seseorang yang membeli unta ada yang bertanya, "Dari mana engkau membelinya?" Ia menjawab, "Aku membelinya dari seseorang di antara orang-orang yang berstempel pada hidungnya."
Ini hadis riwayat Imam Ahmad, ya, Masya Allah Ta'ala. Begitu jelas, ya. Syekh Mubayyad mengomentari hadis-hadis ini dengan mengatakan, hadis-hadis ini memaparkan hikmah dari kemunculan Dabbatul Ard, binatang melata, yakni memisahkan orang mukmin dari orang kafir dengan tanda pemisah yang amat jelas sebelum terjadinya as-sa'ah, peristiwa kiamat. Tanda yang istimewa itu adalah stempel atau tanda khusus pada hidung orang kafir. Dipilihnya hidung karena pada bahagian tubuh inilah kesombongan dan arogansi disematkan. Ini termasuk bab kalamullah ta'ala tentang hukuman yang wajib diterima oleh salah seorang tokoh di Mekah yang sangat sombong. Dalam hal ini, tokoh tersebut adalah Walid bin Mughirah. Kami akan menandainya pada hidung-hidung mereka. Tanda ini termasuk pemisah yang dapat diindra, yang menyingkapkan keadaan batin orangnya dan akhir urusannya nanti. Adapun orang beriman, maka dia akan mendapatkan cahaya yang terang benderang dan kemilau pada wajahnya, karena muncul pada dirinya pengaruh nur cahaya keimanan secara terang benderang. Diketahui pula bahwa pemisahan ini mempunyai pengaruh terhadap orang-orang yang hidup pada zaman itu, sehingga mulailah mereka saling memanggil sesuai dengan pemisahan ini. Orang yang memiliki stempel dipanggil dengan sebutan hai kafir, begitu pula orang yang beriman dia dipanggil dengan sifatnya hai mukmin. Masya Allah Ta'ala. Tentunya kita bisa membayangkan betapa mengerikannya saat-saat itu jika umur kita sampai kepada masa munculnya Dabbatul Ard. Mengerikan terutama bagi mereka yang kemudian distempel hidungnya oleh binatang melata itu, yang bermakna dia termasuk orang kafir tanpa keraguan, yang berarti dia akan celaka di akhirat kelak nanti. Sebaliknya, betapa bersyukurnya orang-orang yang bercahaya wajahnya. Mereka akan sangat amat gembira dan sangat amat bersiap siaga untuk menghadapi kematian, bahkan merindukannya. Sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka, yang senang, yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah akan suka, akan senang, akan cinta berjumpa dengan hambanya itu. Tapi sebaliknya, man karihallah, man karihaliqa Allah, karihallahu liqa'ahu. Barang siapa yang benci, yang tidak suka, yang tidak senang berjumpa dengan Allah, maka Allah pun akan benci, akan tidak suka, akan tidak senang berjumpa dengan hambanya itu. La haula wa la quwata illa billah. Nah, saudaraku rahimakumullah, setelah binatang melata ini keluar dari perut bumi, dari isi bumi, dari dalam bumi, memberikan tanda pemisahan, pembedaan, ya, antara kaum mukmin dengan kaum kafir, maka belum serta-merta kiamat terjadi. Masih ada beberapa hal lagi yang terjadi. Di antaranya adalah peristiwa runtuhnya Ka'bah. Disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuhajjanna al-baytu wa la yu'tamaranna ba'da khuruji Ya'juj wa Ma'juj. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Baitullah Ka'bah benar-benar akan kembali didatangi orang yang berhaji dan berumrah setelah munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Hadis ini mengandung petunjuk yang jelas bahwasanya orang-orang Habasyah atau Habasyi tidak akan berhasil meruntuhkan Ka'bah kecuali pada akhirul zaman nanti sesudah Ya'juj wa Ma'juj. Saya, kata penulis kitab ensiklopedia akhir zaman Syekh Mubayyad, sudah sebutkan pada bahagian lalu bahwasanya Isa alaihissalam
akan menunaikan ibadah haji dan umroh dari arah Ar-Rauha. Ini juga terjadi sesudah Ya'juj Ma'juj. Ada kemungkinan peristiwa ini terjadi sesudah munculnya binatang melata dan terbitnya matahari dari arah tenggelamnya, karena terjadinya rangkaian peristiwa-peristiwa tanda-tanda penghabisan alam semesta diawali dengan runtuhnya Baitullah Ka'bah, kemudian terangkatnya Al-Quran, lantas angin lembut mencabut nyawa kaum mukmin. Selanjutnya tidak tersisa kecuali syirarin nas, orang-orang yang paling jahat saja. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bersabda, berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yubaya'u lirajulin ma bainar rukni wal maqami walan yastahillal baita illa ahluh fa idza istahalluhu fala tas'al an halakati al-arab thumma ta'ti al-habashatu fayukharribunahu kharaban la ya'muru ba'dahu abadan wa humul ladzina yastakhrijuna kanzahu. Dibaiat seorang pria, seorang lelaki di antara rukun sudut Ka'bah dan maqam Ibrahim. Tiada yang menghalalkan Baitullah kecuali penduduknya. Apabila mereka telah menghalalkannya, maka janganlah kalian bertanya tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian kaum Habasyah datang, lalu mereka meruntuhkan Ka'bah dengan keruntuhan yang tidak mungkin lagi dimakmurkan sesudah itu selama-lamanya. Dan mereka itulah yang mengeluarkan harta perbendaharaannya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Syekh Mubayyad, hadis ini berisi tiga perkara yang berkaitan dengan Baitullah Al-Haram, yaitu pertama, pembaiatan seorang pria di antara rukun Ka'bah dan maqam Ibrahim, yang dimaksud dengannya ialah peristiwa pembaiatan Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpin kaum beriman di akhir zaman. Yang kedua, sesungguhnya penghalalan Baitullah itu tidak akan terjadi kecuali dilakukan oleh orang Islam sendiri atau orang-orang yang mendakwakan dirinya berafiliasi kepada Islam. Ini termasuk salah satu bukti kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena penghalalan Baitullah Ka'bah terjadi pada masa kekhalifahan Umayyah Bani Umayyah dan pada zaman Qaramithah. Hadis ini menjelaskan bahwa penghalalan seperti ini menjadi pengumuman atas kehancuran bangsa Arab sesudah itu, dan ini juga sudah terjadi. Yang ketiga, keruntuhan Baitullah, dibolehkannya pembunuhan di sana, dihalalkannya Baitullah, serta dirampasnya harta yang tersimpan di dalamnya, akan terjadi dengan perantara tangan-tangan orang-orang Habasyah di era menjelang kiamat. Peruntuhan ini apabila sudah terjadi, maka Baitullah tidak akan dimakmurkan lagi sesudahnya selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut terjadi sesudah Ya'juj wa Ma'juj. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, yukharribul ka'bata dhuswaqataini minal habasyah. Ka'bah dirobohkan oleh dhuswaqataini, orang yang memiliki dua betis kecil atau lemah dari Habasyah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ka'anni bihi aswada afhaj yaqla'uha hajran hajran. Seolah-olah aku sekarang ini melihatnya, orang itu berkulit hitam dan renggang kedua betisnya mendongkel batu-batu Ka'bah satu demi satu. Ini pun hadis riwayat Al-Bukhari. Sedangkan dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukharribul ka'bata dhuswaqataini minal habasha wa yaslubuha hilyataha wa yujarruduha min kiswatiha wa laka'anna anzuru ilayhi usayli'a ufaydi'a yadribu alayha bimishatihi wa mi'walihi.
Ka'bah dirobohkan oleh Zuswaqatain, orang yang memiliki dua betis yang kecil, dari Habasyah. Dia merampas dari Ka'bah perhiasannya, melucutinya dari kiswahnya, dan sungguh aku seolah-olah memandang kepadanya. Dia botak, bengkok tapak kakinya, menggempur Ka'bah dengan skop dan cangkul. Hadis riwayat Imam Ahmad. Saudaraku rahimakumullah, hadis selanjutnya dari Abdullah bin Amr juga radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Utruku al-habasyata ma tarkukum, fa innahu la yastakhriju kanzal ka'bati illa dhuswaqataini min al-habasyah." Biarkanlah orang-orang Habasyah selama mereka membiarkan kalian, karena tiada yang mengeluarkan harta perbendaharaan Ka'bah kecuali Zuswaqataini, si pemilik dua betis lemah dari Habasyah. Hadis riwayat Abu Dawud. Rangkaian hadis-hadis ini memaparkan bahwa yang merobohkan Baitullah adalah orang-orang Habasyah. Hadis-hadis ini juga menjelaskan bahwasanya orang yang memimpin kesombongan dalam perbuatan nista ini adalah seorang pria Habasyi yang berkulit hitam, botak kepalanya, memiliki dua betis yang renggang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatinya dengan sebutan Dhuswaqatain, artinya orang yang memiliki dua betis yang lemah atau kecil. Ada banyak penyifatan terhadap orang ini dengan bentuk tasghir, pengecilan, sebagai bentuk penghinaan terhadapnya. Orang inilah yang merobohkan Ka'bah satu bata demi satu bata dengan cangkul dan sekopnya. Penyifatan yang sangat detail ini dalam tindakan penghancuran Ka'bah dimaksudkan untuk penjelasan betapa besar kejahatan tersebut yang sesudahnya akan binasa dan hancur luluh pelakunya. Mencermati bahwa ambisi perobohan Ka'bah pada masa lalu muncul dari kalangan Habasyah di masa Raja Abrahah, dan ambisi itu belum terlaksana karena adanya perlindungan Allah terhadap Ka'bah, maka di akhir zaman nanti Baitullah akan berhasil dihancurkan melalui tangan orang-orang Habasyah juga, seakan-akan mereka mewarisi ambisi tindak kejahatan ini, dan ide jahat itu dapat dilaksanakan sepenuhnya ketika berakhir masa Baitul Haram di dunia. Dengan runtuhnya rumah pertama yang dibangun Allah, dibangun oleh manusia, maka berakhir pula seluruh spirit dan makna nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi, dan karenanya peristiwa-peristiwa penghabisan terjadi dengan cepat sesudah itu. Kumpulan hadis ini tidak menjelaskan apa motivasi yang mendorong orang-orang Habasyi, Habasyah, untuk menghancurkan Ka'bah pada akhir zaman. Barangkali saja motivasinya mirip dengan motivasi Abraha, karena bagaimanapun juga kejahiliahan itu akan kembali sebagaimana kondisi awalnya. Saudaraku rahimakumullah, sekian untuk kali ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.